pernah bilang apa mama ke Gegep yang Gegep gak pernah lupain waktunya sayang-sayangan sama Gegep? Selalu berbuat baik. Jangan sering mengecewakan orang. Selalu berbuat baik, jangan mengecewakan orang. Saya. Kenapa kok nangis, Gigi? Kenapa? Jangan apa yang ada dalam perasaan Gigi? Mama ada di sini. Kenapa, Gigi? Gak ada sih. Yang bikin kamu nangis kenapa? Apa yang dipikirkan dia? Ya, apa yang dirasakan apa yang sama Gigi? Ngomong, kenapa? Kan mama ada di sini, kenapa sayang? Hah? Hei, kenapa nak? Sayang ya kenapa? Pasti sama mama. Kenapa ngomong-ngomong? Kenapa sayang? Kenapa? Bahagia gitu. Bahagia sama mama. Gigi pasti akan aman sama mama. Pasti akan bahagia sama mama. Ya? Gigi mau utarain apa ke mama? Kenapa, nak? Ada yang bikin Gigi sedih? Kenapa, sayang? Yang Gigi rasakan saat ini itu apa? Apa, sayang? Yang Gigi rasain, nak? Bilang, dong. Kadang kalau pulang ngerasa kasihan gitu. Kalau misalkan mama kayak capek gitu. Siang lain mama kerja gitu ya. Cing kenapa? Kita juga terharu ya ngeliatnya ya. Kayak gak punya kata-kata lagi buat sahabat kita sendiri gitu. Aku gak suka mau kalau diundang tuh. Bukan gak mau gitu maksudnya. Kenapa emang Wi? Aku tahu isi hati anak aku. Aku tahu pikiran anak aku. Tapi nggak bisa mengungkapin aku pun juga gitu. Tapi kamu tahu kan kalau mama itu sayang banget sama Gigi. Tahu, pasti tahu. Gak mungkin nggak tahu lah. Kasih tahu ya. Gak mungkin nggak tahu dan semuanya Gigi tahu. Gigi pasti punya keinginan terbesar untuk mama. Apa keinginan Gigi untuk mama? Yang pasti pengen ngebahagiain mama. Karena kan kita nggak tahu juga kan takutnya kita kayak misalkan kayak maaf ya mama udah nggak ada terus kita nggak sempat buat ngebahagiain gitu. Makasih sayang. Ngeliat Gegep umur segini 15 tahun punya hati yang begitu besar sekali untuk kamu ingin membahagiakan kamu. Kenapa sih dalam pikiran Dewi Persik? Aku pengen dia jadi orang yang benar kak. Aku simple aja dalam hidup, aku pengen dia jadi anak baik. Saya gak muluk-muluk. Kalau udah jadi anak baik pasti akan ada jalan. Allah akan angkat derajat kamu. Amin. Jangan pernah lelah jadi orang baik. Aku gak kepengen kamu harus jadi ini, kamu harus jadi presiden, kamu enggak. Cukup jadi anak baik. Kamu pasti nanti dapat ditolong oleh orang banyak. Diangkat derajatnya sama Allah. Itu doanya mama buat Mas Gabriel. Dia apa-apain kalah diem. Jangan kayak mama. Ya. Gak apa-apa, jangan sedih. Ini kita ngelihat sisi lain mama dari seorang Dewi Persik ya, yang kan? Sangat berbeda ya Sobat Ambiar.